Selamat datang ke 2022. Saya ada banyak cerita untuk anda. Apa khabar Free Fire? Saya host anda, Kelly. Tahun baru, studio baru, di peta baru kami, Alpine. Apa lagi tertinggal? Mekanisme baru, bonus airdrop akan ditambah pada mode Clash Squad. Lokasinya akan ditunjuk pada peta mini. Airdrop ini mengandungi kelengkapan penentu permainan dan coin CS yang memberi kepuasan semakin lama perlawanan berjalan. Pastikan anda merobot airdrop ini. Kini, bahagian yang anda semua nantikan. Musim Clash Squad baru. Kenapa saya tak terkejut pun? Dalam musim baru ini, ganjarannya adalah Golden SKS. Naikkan rank dan kumpulkan kesemuanya. Juga terdapat halaman baru dimuatkan dalam mode Rank Clash Squad. Mempamerkan statistik penting dan perkhidmatan seluruh pasukan. Lihat stat pencapaian anda berbanding rakan sepasukan. Dalam musim Clash Squad baru ini, segalanya menjadi semakin hangat. Oh, tolonglah. Boleh tak sesiapa tutup pintu itu? You're great. Acara apa? Wago. Acho. Growly. Mana kita tadi? Oh, semakin hangat. Kami menambah peta terbaru Alpine ke dalam ranking Clash Squad. Pastikan anda melihat video pengenalan peta di saluran rasmi kami. Hafalnya dan semoga anda menguasai permainan. Beralih ke naik taraf patch seterusnya. Pemain kini boleh suaikan sepenuhnya susunan kutipan auto. Keutamaan kutipan boleh dikonfigurasi mengikut keperluan dan gaya permainan anda. Tiada lagi kutipan dan item yang tidak perlu terjatuh secara manual. Target range di training grounds menerima cabaran baru. Permainan mini menembak kini ada 3 tahap kesukaran. Sasaran petak juga diganti berbentuk musuh yang terasa seperti lawan sebenar bila anda membidik. Moko, kamu tengok tak? Pastikan awak berlatih di target range baru ini. Kini, masa untuk senjata. Shotgun baru, Charge Buster akan segera tiba. Charge Buster mengecas kuasanya bila anda menekan butang tembakan dan menembak bila anda melepaskan. Triknya, bidik pada punca kuasanya sebelum ia dicas berlebihan dan ditetapkan semula. Berikut pelarasan senjata untuk patch kali ini. Sila ambil tahu. Itu saja musim 3, episod 1 dalam The Kelly Show. Saya rasa ia hampir bermula. Jumpa nanti dalam permainan.